Sahabat, dukung terus channel Giri Bagus Begaskara dengan cara subscribe, like, dan komen juga, oke? Jangan lupa nyalakan dering loncengnya supaya mendapatkan notifikasi informasi terbaru dari channel saya ini, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Giri Bagus Begaskara, sahabat-sahabat semuanya. Nah, di video kali ini ya, aku berada di daerah Jakarta Selatan, tepatnya di Taman Dadap Merah, salah satu taman yang ada di Jakarta Selatan. Taman ini, menurut informasi yang saya dapatkan ya, itu diresmikan pada tahun 2012, teman-teman. Dan ini menjadi taman yang terdiri dari lebih dari 500 jenis tanaman. Ini terdiri di atas tanah seluas 2 hektar, teman-teman, taman ini. Nah, di Taman Dadap Merah ini, dia itu memiliki sebuah danau ya teman-teman ya. Nih danaunya, danau yang ada di tengah-tengah Taman Dadap Merah. Tapi danaunya ini berwarna coklat teman-teman, kotor banget. Nah, di sini juga terdapat sebuah fasilitas ya, seperti biasa teman-teman pada umumnya ya. Di sini juga ada tempat duduk dan juga suasananya juga oke lah buat nongkrong-nongkrong di taman ini. Cukup adem juga. Nah, ini dia di sebelah sini ada sebuah kayak kali atau sungai gitu ya, dan airnya ya coklat gitu, kotor. Dan di situ juga ada danau juga teman-teman. Ini di sebuah taman ini juga ada danaunya ya, walaupun airnya butek gitu, coklat begitu, nggak sedap banget dilihat ya. Nah, seperti ini ya teman-teman, danaunya ini bisa dilihat ya sama teman-teman sendiri. Kondisinya airnya butek banget. Dan di sini juga danaunya ini airnya gak hanya butek tapi ada sampah plastik nih. Bisa dilihat teman-teman nih sampahnya ini juga ada ekskavator yang membersihkan sampah-sampah yang ada di aliran danaunya ini. Oke lah, aku jalan ke sana lagi ya, penelusuran keliling-keliling di Taman Dadap Merah ini ya. Ini cuacanya lagi cerah dan ya panas juga ya di sini. Walaupun panas juga lumayan cukup adem karena banyak pepohonan di Taman Dadap Merah ini. Nah, ini dia. Itu ada bendungan atau pintu air ya untuk mengatur debit air di Danau Dadap Merah ini. Di sebelah itu apa ya namanya ya? Oh, kayaknya itu pemancingan ikan nih teman-teman tuh di sana itu. Ternyata di sini dekat taman ini ada pemancingan ikan. Nah, di sana itu. Nah, ini dia sahabat bendungannya atau pintu air untuk mengatur debit air di danau Taman Dadap Merah ini. Thank you.
Nah, airnya mengalir ke sana itu, ke pemukiman warga, aliran irigasi. Nah, di sini ada jalan yang ambles nih, teman-teman. Ini kayaknya tergerus air. Ini kita harus hati-hati ya untuk lewat ini di jembatan ini dekat pintu airnya ini di dekat taman Dadap Merah. Semoga aja cepat diperbaiki. Ya, cukup lumayan enak juga ya di taman ini. Walaupun tidak begitu banyak ya tempat duduk yang disediakan di taman Dadap Merah ini. Nah, ini ada kayak rumah pohon-pohon gitu ya, saya nggak ngerti juga ini. Tapi sudah lapuk, kayunya juga pada kropos semua. Jadi tidak boleh dinaikin ya, takut ambles. Ya, emang ternyata di Taman Dadap Merah emang dialirin atau dilewatin sebuah aliran sungai kecil seperti ini ya, teman-teman ya. Dan juga alirannya cukup deras banget saya lihat ini. Jadi itu dia melewati danau-danau yang ada di Taman Dadap Merah ini ya. Jadi memang airnya jadi keruh seperti ini. Nah, di sini tempat yang favorit buat anak-anak ya. Di sini ada ayunan ini. Taman hiburan buat anak-anak nih.